Bu, kenal Siti Khadijatul Kubra? Tahu? Kenal? Siapa? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wanita soleha, luar biasa, seorang istri yang sangat mampu awalnya, yang gemuk, yang sehat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilamar oleh Siti Khadijah karena kejujurannya. Laki sekarang banyak yang jujur nggak? Banyak. Yosef jujur, kalau enggak bakal dikawinin. Siti Khadijatul Kubra sangat luar biasa. Nih Pak, maafin saya ngomong masalah perempuan ya, ke perempuan, soalnya banyak-banyak perempuan ini suka nyudutin laki-laki Pak. Bener, dibilang kalau laki-laki hidung belang, coba dibilang laki-laki hidung mancung, saya doang. Maaf, jangan tersinggung. Kalau mau ngomongin hidung mah saya menang. Kalau laki dibilang hidung belang, kalau yang namanya ada perempuan, laki-laki selingkuh, perempuan yang lain disalahin, perebut laki orang katanya. Betul nggak? Introspeksi diri, Bu. Introspeksi diri. Kita udah ngasih apa buat suami kita? Kenapa di tempat pelacuran yang laku itu perempuan, bukan laki? Betul nggak? Yang banyak yang datengin laki-laki, betul? Nyari nyaman. Nyari kenyamanan itu di luar. Yang harusnya kenyamanan itu ada di dalam rumah. Seorang istri yang di rumah dinafkahi dengan keringat, pagi ketemu malam mencari rezeki yang halal untuk istri di rumah, tapi cuek sama suami. Betul apa enggak? Suami datang angkat kaki megang remote. Betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bikin kopi dong. Males Pak, coba tuh suruh si Neng tuh. Anaknya yang disuruh. Ibu mau sampai nini-nini sekalipun wajib ngelayanin suami. Wajib. Ini saya ngomongin istri dulu, soalnya perempuan paling banyak di sini nih. Ini jadi pelajaran. Ntar habis ini laki baru. Laki-laki mah udah alhamdulillah, kalau laki mah udah alhamdulillah dah. Insyaallah, amin. Namanya soleh.